yang kau pendek. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong orang yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Noprias Kuti Sihombi, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Oleh sebab itu, saudara Jabrian Kokendek dan Nopria Stuti Sihombi, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai berjabat tangan. Saudara Jeffrianto Kende, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Noprias Kuti Sihombi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawabmu? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Saudara Nopri Yasmutin Sihombi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Jeffrianto Kendek yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudara Noprias Kuti Sihombi? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Mari kita berdiri, kita mohonkan berkat bagi kehidupan rumah tangga Jeffrey dan Novi. Thank you.
Karena menandakan bahwa cinta kasih Kristus tidak pernah tidak terpantau. Seperti itulah cinta mereka berdua, murni dan tidak pernah ada ujungnya. Selamanya akan menjalani kehidupan bersama. Lopri, Jeffrey, pakaikanlah ini pada Sulaiman. Gereja Jemaat Morendongan mengeluarkan surat nikah untuk kalian berdua menjadi pegangan dalam menjalani kehidupan, juga Alkitab. Jadikanlah firman ini, bacalah bersama, dan jadikanlah firman sebagai pedoman penuntun untuk menjalani kehidupan rumah tanggamu.